Kiriman senjata mematikan dari Jerman disebut telah tiba di Kiev, Ukraina. Pasukan Ukraina mendapat suntikan senjata terbaru dari Jerman, peluncur roket ganda Mars 2. Sistem rudal MLRS itu datang bersama dengan 3 howitzer self-propelled. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov pada Senin 25 Juli 2022. Namun, Kepala Kementerian Pertahanan Jerman Christine Lambrecht enggan mengungkapkan berapa jumlah senjata mematikan itu dikirim ke Ukraina. Dikutip dari Tribunews.com, pasukan Ukraina telah menerima 3 sistem rudal anti pesawat Gepard dan amunisi. Kiev berharap pemerintah Jerman mengirim 12 sistem pertahanan udara lagi. Diketahui pada bulan Juni, Jerman bersama Amerika Serikat dan Inggris telah mengumumkan akan mengirimkan 3 MLRS Mars 2 ke Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Jerman, ratusan roket juga akan disuntikan dan personel akan menjalani pelatihan. Sementara menurut media Jerman, setidaknya 3 sistem Mars 2 telah dikirim ke Kiev. Sebagai informasi, Mars 2 adalah modifikasi Eropa dari peluncur roket ganda MLRS M270 buatan Amerika Serikat yang dikembangkan bersama oleh Jerman, Italia, dan Prancis. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.